Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses mirip proses kemainan yang jangkrik. Nah, ini lagi packing nih. Pertama packing, masukin ke karlat ke dalam karung. Nah, ini si abang kita nih. Nah, ini lagi buat packingan ini. Ya, buat cepet jangkrik katanya. Cuman belum ada kopinya ini, jadi lemas. Aduh, pidurnya nggak ada nih, pidurnya nih. Pidurnya belum ada. Pidurnya belum ada ini pidurnya. Kopi aja. Kopi. Ada boleh aja jadi serangan. Upgrade. Nah ini yang belum dipanen nih. Ini bos kita nih. Pengusaha kita nih, penguasa handal ini. Nah ini proses tahap demi tahap. Kita lihat dulu ya. Nah ini cara pengambilannya. Terus dipilah-pilah dulu, seperti itu, dipilih. Banyak yang loncat tuh, yang berikutnya. Kalau ada, nah, di dalamnya tuh banyak banget. Lagi dibuangin. Ini lagi ditimbang. Ditimbang 1 kilo dimasukin karung. Kurang 2 on. Ini masih kurang 2 on kata abang ini. Ini satu kotak ini diisi berapa kilo, berapa on? Ini semua 5 on. Semua 5 on dibagi berapa kotak? 6. Oh, dibagi 6 jadi 6 kotak. Iya. Oh, iya. Jadi ya sekotak itu mendapatkan 7 kilo ini kurang lebih ya? 6 kilo. 6 kilo. Ini paling minim berarti. Tahap belajar. Tahap pemula. Oh, tahap pemula ada 6. Pemula. Iya. Oh, belajar dan jamin. Oh, iya. Nah, itu. Kalau belajar tadi 1 kilo jadi 15 kilo. Ya, itulah namanya proses dengan belajar. Iya. Dengan makhluk hidup pasti aja harus ada pengalaman rohinya. Iya, kasih saya. Yang kita sih ya harus nyayangin. Sama sama cewek. Iya, ya. Betul. Ini Pak Komite. Nah, saya mau kasih. Saya belum cukup umur. Pengepul kita nih. Yang ngelepas dari rokok. Bosan helat. Oh, udah ada kopi dunia, udah ada nih, udah datang. Kita seruput dulu kopinya, pidunnya kita mainkan. Sendirian. Iya. Sendirian. Ah, bikin dewe-dewe lah. Pidunnya. Entar mulai belum datang mulanya. No, banyak banget tuh jangkriknya tuh. Wih, mantap. Kayaknya hari ini kita makan premo. Iya. Bisa perbaikan gigi ini kita nih. Perai jangkrik. Karena lo lagi bagus mas, dari 1 kilo itu nyampe 1 kintal ya. Betul. Woi, mantap ini. Pasti penanganan maksimal. Diutamakan harus sampai titik 1 kintal. Kalau lebih ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Heeh. Bonus berarti kalau sekarang harga udah nyampe 30.000. Oh, mantep ini. Harga udah 30.000. Cuma dipotong akomodasi biasa, goceng nyampe sekitar 25-an lah, 26. 30.000 satu bulan. Anggaplah 30.000. Ini udah kerja tuh banyak banget tuh. Inilah proses petani jangkrik itu panen. Udah double lah dia, ada bos tengkulak udah berdobel. Iya.
durasinya memang panjang. Nanti biar selesai, biar paham semua. Ntar jadi jaga kagak paham. Biar nggak bosen. Kita lihat abang-abangnya dulu nih, ganteng-ganteng nih. Iya, kalau abangnya cantik, baik. Itu bos kita tuh lagi ngurusin ayam tuh, satu lagi tuh. Ntar kita di episode yang lain kita masukin kembali tuh. Tempat tengah. Terus tengkulang. Ini kandangnya seperti ini nih. Ini yang udah habis dipanen nih. Nih ini masih kecil nih. Ini mungkin 2 minggu lagi kita panen lagi nih. Nih 2 minggu lagi kita panen lagi. Nah ini yang sudah di packing nih, yang tadi satu kotak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 7 tuh sama yang belum dikarungin di sebelah sono. Ya alhamdulillah pas corona ini bisa gak mana-mana, kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk memperbaiki ekonomi keluarga biar gak terlalu keteteran, karena ini kembali lagi di riset kita, benar-benar di riset jadi seorang petani lagi. Ini semua sektor kita pegang, termasuk di sini nih, ada nih di sini nih tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh ini juga. Ini prosesnya seperti ini nih. Tuh prosesnya tuh. Nih. Seperti ini. Nah, ditimbang. Sudah 1 kilo, kurang dikit. Kalau kurang enggak boleh, kalau lebih boleh. Nah, itu seperti itu. Semakin banyak lebih berarti semakin banyak rezeki kita. Boleh. Jangan takut ya dengan kelebihan. Nah, udah gitu diikat. Diikat. Nah. Itu ingat karungnya jangan sampai ada yang bolong. Ada bolong atasnya doang. Baru. Nah, kalau enggak ada bolong enggak bisa dimasukin maksudnya. Oh iya ya. Oh iya. Nah, udah diikat. Kita masukin biar jangan sampai kena panas nih. Nih, utama kita ini. Yang kemarin ikutan. Ini bagaimana ini ayam kita ini? Ada penawaran? Lagi dalam proses. Udah mudah-mudahan. Nah, seperti ini. Segmen demi segmen. Untuk informasi harga sekarang lagi di angka 30.000. Kalau ke petani ini buat pidurnya ini Rp5.000 buat biaya pidurnya. Bayangkan nih, saya nanam saat ini sekarang berapa, 2 kilo berarti jadinya 2 kintal dalam jangka waktu 30 hari. Nah, hitung aja lah sendirilah biar saya nggak pusing, kebanyakan uang soalnya ngitungnya. Ada ini udah nih, ini biar ini lagi. Nah, ini juga ada, alhamdulillah ini ada penetasan kita nih, penetasan telur kita nih. Nih ini penetasan ayam kita udah mulai netas juga nih, ya kan? Alhamdulillah, semua sektor kita pegang. Nih penetasan telur. Biar nanti segmen yang lain saya kasih tahu trik dan cara penetasan telur ayam. Untuk sekarang jangkrik saja dulu. Nah ini ya, nah prosesnya packing, dikemas, ditimbang, dikemas, di packingnya di sini. Nah ini hasilnya ya, sudah di packing, tinggal dikirim ke toko-toko. Ini yang nanti seminggu lagi panen. Ini yang seminggu lagi panen. Masih banyak.
Wis. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.